Boy, nah namanya wakil ustadz berarti ilmunya tinggi. Dia lu mesti belajar banyak sama dia tuh. Antum dengar apa kata sama antum. Itu betul. Dan perlu antum ketahui bahwa ustadz semua telah menyiapkan gelar untuk anak. Yaitu adalah gelar apaan? Ustadz Faruq Al-Imam Firdaus. Ngapain gue duluan? Ana duluan. Kok lu jadi lu duluan? Lu gue ngatain dari tadi. Ana senior. Agak ada rumusnya yang namanya senior. Pakai antri. Kagak ngaruh, enak aja lu kagak ngaruh. Ana titip Vici Ana ya. Ana mau basahin kepala, gerah. Siap bang. Maaf-maaf ya, Ana barusan udah mandi, udah bersih ya. Jadi gak ada urusan lagi sama ente. Takut kotor, kena keringet ente. Jadi, assalamualaikum. Nyari panasnya, naudzubillah. Airnya kenapa mati? Maksud lu nyuruh gua nyalain air, emang gua petugas irigasi? Aduh, antum tolong nyalain lah matanya Fri ini. Mata lu Fri? Iya. Duh kasihan amat. Duh, Fri mata lu ya? Iya matanya Fri. Aduh. Boleh gak gua bantuin lu? Hah? Boleh gak? Bantuin supaya mata lu gak perih. Ini antum udah mulai pinter, satir. Berkah antum, berkah sama senior. Ya Allah. Ini gue punya obat dari pasar genjing. Obat gulung anti perih. Modal. Ini enak, ini enak. Oke, emang begitu nefes. Kamu biarin aja. Antum, antum jangan lancang amannya. Ini aneh tambah free ini. Aduh, aneh bilangnya ustad. Antum ngerjain aneh. Enggak, antum berani ngerjain calon ustadz. Antum durhaka sama senior. Durhaka itu sama senior ya. Kualat antum. Bu, gabung, tolongin anak, gabung. Bu, matanya free, aduh. Alhamdulillah, aku biar bandel begitu. Tapi sama emaknya kagak pernah kurang ajar gitu. Emangnya emak sayang banget ya sama aku ya, Mak? Ya iya sih Tom, namanya juga Apoy anak atu-atunya, bapaknya udah gak ada tinggal mak doang. Emang Tommy bagaimana? Maaf ya, perempuan dilarang masuk ke asrama putra. Aduh. Ya? Dia ini emaknya Apoy. Hei, mau emaknya siapapun itu, tetap aja perempuan dan gak boleh masuk asrama putra. Ngerti? Itu emang gak sopan ya sama orang tua. Masih. Ya. Orang tua nih yang sopan dikit.
mau tua, mau muda, tetap aja perempuan dilarang masuk asrama putra tanpa izin. Ngerti? Kita belajar ngaji aja. Ah, loh. Ini gue yang muda. Lo ngomong apa barusan? Enggak, tadi ngasih tahu. Lo ngomong-ngomong soal emak gue. Lo kalau ngomong-ngomong soal emak gue itu harga mati buat gue. Apa lo? Ayo. Mas, ini lo. Afoy, kenapa selalu afoy lagi? Anak mak ini Afoy memang selalu membuat keributan, membuat masalah. Tadi aja muka aneh abis diacak-acak pakai sampo. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Mai, bener boy. Mak, ini yang namanya pahuk mat, biang kehok mak. Mak, mak lebih percaya sama orang lain ketimbang anak kandung emak dari lagi emak nih mak. Ini orang tukang ngefitnah, mak. Gua gulung juga lu. Ya, macem lu. Mak, gulung dikit aja. Dikit aja. Ya, mak. Astagfirullah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kenapa antum bicara seperti itu kepada aneh wakil ustadz santri senior di sini? Astagfirullahaladzim. Ustaz. Sesungguhnya bibir anak adalah bibir, si bukan tukang wakil ustaz. Tapi bibir tukang dakwah. Masya Allah. Ya, bibir tukang dakwah, mak. Mak, belum dikit sih boleh, mak. Ini bibir tukang gibah, mak. Mak, dikit, mak. Diskon, mak. Kagak, bu. Subhanallah, anak emak, ya. Ana jujur, ana bingung bagaimana lagi ana membimbingnya. Berani seorang wakil ustaz dibentak-bentak. Masya Allah. Boy, kagak boleh begitu, dia wakil ustad. Wakil ustad dari Baghdad. Dia tuh santri sama kayak apa? Mak, gulung dikit sih, mak. Tapi Bang Faruk ini santri senior. Santri senior adalah wakil ustad, ngerti? Itu, antum dengar, ini satir. Ini murid ana, seorang murid wakil ustad yang tauladan. Inilah hasilnya. Taat. Ahlak. Boy. Ini namanya wakil ustad, berarti ilmunya tinggi. Dia lu mesti belajar banyak sama dia tuh. Antum dengar apa kata emak antum. Itu betul. Dan perlu antum ketahui bahwa ustad semua telah menyiapkan gelar untuk anak. Yaitu adalah... Gelar apaan? Ustad Faruk al-Imam Firdausi. Imamnya para calon ahli surga. Oke. Iya, wakil ustad. Jadi... Saya nitip nih, anak saya di sini ya. Tapi jangan diajakin berantem mulu. Diajarin ilmu yang baik-baik biar manfaat, ya. Ajakin ya. Berantem aja, mak. Insya Allah, insya Allah. Tuh antum denger ya. Antum mesti patuh sama mak antum ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sesungguhnya ridho orang tua adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemurkaan orang tua adalah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wabarakatuh. Yes. Kaum muslimin rahimakumullah. Perlu kalian semuanya ketahui, terutama antum, terutama. Dosa yang Allah sesegerakan azabnya di dunia adalah anak yang zalim kepada orang tuanya, durhaka melawan kepada orang tuanya. Tapi, jika kita seorang anak membahagiakan orang tuanya, itu sangat besar pahalanya, subhanallah. Dengerin tuh, Poy. Insya Allah, Allah akan menjauhkannya dari segala macam malapetaka dan akan dimasukkan ke dalam surga apa ya murid ana? Jannatul Firdaus. Amin, insya Allah. Subhanallah. Hebat dia, Poy. Ilmunya udah tinggi kan dia? Memang lu mesti banyak belajar sama dia. Biar lu juga pintar kayak dia, ye. Dia dari Hong Kong. Aduh, berantakan dia, berantakan. Udah, yuk mana? Berantakan udah hari ini lah. Ustaz Tupu yuk, bayarin. Anti mau kemana ya, Fu? Saya mau pamit, mau pulang. Kalau mau pamit, cukup sama Ana aja. Soalnya Ustaz Tupu jam segini lagi istirahat. Kagak bisa diganggu. Nanti insya Allah Ana sampaikan. Karena menyampaikan adalah amanah. Kalau gitu saya pamit ya wakil ustaz. Salam buat ustaz sepuh. Insya Allah, insya Allah. Berkah, berkah ya. Amin, amin.
Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh udah. Woi. Ini makanan buat apa ini?